istri pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Farida Al-Widad, turut dipanggil penyidik. Pemanggilan itu terkait kasus yang melibatkan suaminya, Panji Gumilang. Farida dijadikan sebagai saksi karena beredar video saf salat pria. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan membenarkan pemanggilan itu. Saudari VW yang berada pada saf salat di antara laki-laki, ujar Ahmad. Namun, Farida hingga saat ini masih belum memenuhi panggilan penyidik. Ia dijadwalkan pemeriksaan oleh penyidik pada pukul 10 WIB, 14 Juli 2023. Belum juga hadir VW, ungkap Brigjen Ahmad Ramadan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!